180 30 300 44. Saya semester 7 dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Ini adalah tugas keempat dari mata kuliah Seminal Masalah Sosial. Video parodi kali ini saya bersama teman-teman saya memparodikan video berkaitan dengan penyalahgunaan internet, yaitu penipuan dengan bisnis online. Selamat menyaksikan. Ini kah ibu, saya suruh pesan barang online kok apa ini? Hah? 2 hari yang lalu. Mereka janjinya bahwa hari ini. Kawan juga kemarin di sebelah tuh begitu, dia dapat tipu juga 200.
tidak ada solusi lain selain ini, mengeluh. Kak ibu mengeluh dan bagaimana ya, mamanya kalau lapor juga ke pihak berwajib bisa sih lapor tapi ya kan solusi. Tinggal acak nomor itu ibu bisa sih ya, ada yang punya apa. Tapi lama sih ya, pesannya di Facebook bisa mereka apa sih, tapi nanti kayak mereka lacak begitu, tapi nanti kayak lama sih ya, prosesnya agak lama sih. Tapi belum tentu mereka apa gitu, belum tentu ya mereka langsung ketemu. Intinya ibu saya kasih biar kasih setengah sih, saya kasih pulang kembali uang biar kasih setengah, tidak apa-apa. Intinya si Bu Angel juga memang bagus juga sekarang nih, kayak internet bagus juga, tapi bagaimana cara ibu pesan yang pesan barang-barang itu di mana yang bagus apa? Rumah nih dekat ruko, dekat toko. Kan dia pergi langsung sih. Diskon 70% kah 100% kah, jangan percaya. Ibu harus cari tahu dulu ya, seperti ini. Karena kalau misalnya ibu mau pesan online, kira-kira aplikasi apa yang bagus? Yang susah sih cuma emang, tapi tidak ada penipuan kan? Ya memang tidak ada. Orang-orang sering cari tahu kok beli ini tokonya ini atau gimana. Cari tahu tokonya dulu. Oh ya, kayak ibu lihat dia punya kayak mungkin banyak yang followers, banyak yang mengikuti dia. Bagaimana komen-komen dari mereka yang beli? Lihat dia punya rating itu dia bintang, mereka kasih bintang 3 atau mungkin 4 kalau mereka kasih bintang 1 itu tidak bagus ya, ikut ibu sendiri itu. Baca dia komentar-komentar juga sebelum mungkin ya, pikir uang 2 juta ini kak ibu kan uang sendiri. Nanti ibu Angel coba lapor dulu. Ya, pergi buat cuma lagi.